Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ma'asyir al-ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kembali kita bersyukur kepada Allah karena diberi kesempatan kembali untuk talabul ilmi. Semoga Allah Ta'ala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Terakhir kita bahas surah Al-Qari'ah, ya. Itu berkaitan dengan amal-amal yang membuat timbangan kebaikan kita itu menjadi ringan. Sehingga kalau timbangan kebaikannya ringan, tempatnya di mana? Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Di neraka, ya. Baik, kita baca sekali lagi surah yang agung itu. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. طيب، berkaitan dengan itu kita akhiri pembahasan Al-Qari'ah ini dengan akan saya bacakan tentang seluk-beluk neraka. Karena pembahasan tentang neraka itu banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Ya, seperti setelah ini nanti apa? Surah Al-'Atiyat. Setelah Al-'Atiyat apa?
Az-Zalzalah. Setelah itu Al-Bayyinah, di situ ada tentang neraka. Ya, setelahnya Al-Qadr, Al-Alaq, At-Tin. Apalagi Alam Nasrah, kemudian Ad-Duha, Al-Lail, ada tentang neraka. Nah, pembahasan-pembahasan dalam banyak ayat itu nanti akan datang pada surah masing-masing, ya. Tetapi saya ingin untuk mengumpulkannya secara lebih lengkap. Belum lengkap juga, ya. Lengkapnya ya di Al-Qur'an seluruhnya, ya. Baik. Intinya kita bahas tentang neraka ini, yang neraka adalah tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya, serta orang-orang yang melanggar syariat-Nya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang neraka itu, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ini di antara doa yang diucapkan oleh ulul albab, ya, orang-orang yang punya akal sehat, ya. Mereka mengatakan ini, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan dia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Dalam surah Ali Imran 192. Jadi neraka adalah tempat kehinaan. Kalau Allah memasukkan seseorang ke dalam neraka, itulah kehinaan yang sesungguhnya. Adapun mungkin kita di dunia dihina teman kita, dihina orang lain, ya, gak apa-apa. Jangan tidur. Tapi kehinaan yang sesungguhnya adalah apa? Kalau Allah memasukkan kita ke dalam neraka, atau memasukkan seseorang ke dalam neraka, itulah kehinaan yang sesungguhnya. Adapun sekali lagi, mungkin badan kita begini dan begitu, ya, rumah kita, kendaraan kita, dan seterusnya begini dan begitu, menurut orang itu kehinaan, kerendahan, lah, gak masalah. Yang penting jangan sampai kita dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Di antara berkaitan dengan neraka ini adalah bahwasanya yang pertama, neraka dan surga adalah makhluk Allah yang sudah diciptakan. Ini di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Neraka dan surga itu makhluk Allah yang sudah diciptakan, sudah ada, dan kekal, dan keadaannya kekal. Berkaitan tentang surga, Allah Ta'ala mengatakan, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dalam surah Ali Imran 133. Surga yang seluas langit dan bumi itu u'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Adapun neraka yang sudah diciptakan tadi, sehingga dikatakan oleh Allah u'iddat, disiapkan, berarti sudah ada, sudah diciptakan. Tentang neraka Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 24,
fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Al-Baqarah 24. Neraka itu telah dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Yang kedua, ayat ini menggunakan fi'il madhi apa mudhari? U'iddat, fi'il madhi, yang menunjukkan perbuatan yang sudah dilakukan. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pernah melihat surga. Allah mengatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Surah An-Najm 13, 14, 15. Dan sesungguhnya dia, yakni Nabi SAW, telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha, di dekatnya ada surga sebagai tempat tinggal. Surah An-Najm 13-15. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bahwa beliau pernah melihat surga dan pernah melihat neraka. Kalau tadi penjelasan dari Allah, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bacakan artinya, sungguh aku tadi telah melihat surga. Aku berupaya meraih setan dan buah-buahan di dalamnya. Andai saja kalian mendapatkannya lalu memakannya, niscaya kalian tidak butuh lagi makan di dunia. Jadi kalau kita bisa makan sebuah makanan dari surga, enggak lapar lagi. Kemudian aku melihat neraka. Belum pernah aku melihat pemandangan yang mengerikan seperti itu. Jadi neraka itu sangat mengerikan. Jamaah rahimakumullah, semoga Allah menyelamatkan kita dari neraka. Dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabat bertanya, mengapa demikian wahai Rasulullah? Beliau menjawab, sebab mereka telah kufur. Para sahabat bertanya lagi, apakah mereka kufur kepada Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka kufur nikmat. Mereka kufur terhadap suami mereka. Jadi enggak kufur kepada Allah, alias muslimah mereka. Muslimah mukminah, tapi kufur enggak pandai berterima kasih kepada siapa? Suami. Mereka kufur terhadap kebaikan suami mereka. Apabila kalian, para suami itu, berbuat baik pada istri-istrinya sepanjang masa, lalu istri kalian melihat sesuatu yang kurang baik darimu, dia akan berkata, aku tidak pernah melihat kebaikanmu sedikit pun. Padahal setiap hari baik. Suatu ketika suami salah, istri yang tidak pandai berterima kasih, istri yang kufur, ya, ketika melihat satu kesalahan suami, dia mengatakan apa? Kok saya enggak pernah melihatmu baik, Thomas? Ma ra'aitu khairan qat. Aku enggak pernah melihat kamu baik. Padahal sepanjang masa baik terus. Suatu ketika suami salah, langsung dia katakan, katanya enggak pernah melihat suaminya baik. Ini istri yang kufur kepada siapa? Kepada suami. Maka yang sudah punya istri atau mungkin anak-anak punya ibu, ya, yang masih punya ibu, ingatkan ibu-ibu kalian, jadilah istri yang pandai berterima kasih kepada siapa?
suaminya, diingatkan. Karena kalau kufur itu menjadi sebab banyaknya atau kebanyakannya penduduk neraka adalah wanita. Berikutnya, neraka itu memiliki penjaga-penjaga. Memiliki penjaga-penjaga. Ayat yang kalian hafal surah apa? Tentang penjaga neraka. Alaiha tis'ata asyar. 19 malaikat penjaga neraka. Dalam surah apa itu? Al-Muddatsir. Yang berkaitan dengan surah itu, ada sebuah riwayat tentang bahwasanya Abu Jahal dengan sombongnya, penjaga neraka cuma 19, kita banyak seperti ini, ayo kita lawan mereka. Intinya seperti itu, na'udzubillah, mengecilkan malaikat yang menjaga neraka. Sehingga kata Allah, wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru. Tidaklah kami menjadikan jumlah hitungan tadi kecuali menjadi fitnah, ujian bagi orang-orang kafir, sehingga mereka dengan sombongnya malah ngeyel, malah tambah ngeyel. Taib, itu surat yang kalian hafal semua insyaAllah. Juga dalam surah Al-Mulk ayat 6-8, Allah mengatakan, walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak, hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia dulu seorang pemberi peringatan? Apa belum ada yang ingatkan, ini gak boleh, ini kerjakan, yang ini dosa tinggalkan, ini syirik, ini bid'ah, ini maksiat. Alam ya'tikum nadhir? Apa jawab mereka? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Mereka mengatakan, betul, sudah datang sebenarnya orang yang mengingatkan kami, tapi fakadzabna, kami mendustakan mereka. Jangan sampai kita masuk golongan tersebut. Ini nasihat untuk saya dan antum semuanya. Sudah datang. Nak, ini enggak boleh. Sudah ada yang ingatkan belum, anak-anak? Bapak-bapakmu, ibu-ibumu, saya yakin sudah mengingatkan. Belajar yang sungguh-sungguh, jangan gini, jangan gini, jangan gini. Tinggalkan yang ini, tinggalkan yang itu. Maka jangan sampai kita dimasukkan ke neraka terus ditanya oleh malaikat-malaikat penjaganya, alam ya'tikum nadhir, apa belum datang seorang pemberi peringatan? Yang di belakang sungguh-sungguh, belum datang kepadamu peringatan, pemberi peringatan? Belajar yang sungguh-sungguh, enggak mainan, belum datang? Akan ditanya nanti, ini dosa, tinggalkan. Ghosob, ada yang suka ghosob? Ada yang suka ini, suka itu dari maksiat? Apakah belum datang seorang pemberi peringatan? Belum ada yang pernah ngomongi? Akan ditanya. Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Neraka memiliki pintu-pintu. Dalam surah Al-Hijr ayat 43 dan 44,
Allah Ta'ala mengatakan, wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maqsum. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, pengikut-pengikut syaitan semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Kalau surga berapa? Pintu surga berapa? 8. Pintu neraka? 7. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Berikutnya, neraka memiliki 70 ribu tali yang ditarik oleh malaikat. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yu'ta bin nar yaumal qiyamah laha sab'una alfa zimam, ma kulli zimam sab'una alfa malakin yajurunaha." Hadis riwayat Muslim. Neraka jahanam pada hari kiamat akan didatangkan. Ia memiliki 70 ribu tali. Pada setiap talinya terdapat 70 ribu malaikat yang menariknya. Mau mengelak kemana? Talinya 70 ribu ditarik malaikat. Berapa? 70 ribu pada setiap talinya. Setiap talinya saja yang narik 70 ribu malaikat. Yang malaikat penjaga neraka itu punya kasih sayang enggak? Punya belas kasihan? Tidak. Alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Keras, kejam, pengis, keras, ya, enggak ada kasihan. Na'udzubillahi minanar. Di neraka ada rantai, berikutnya ada rantai dan belenggu bagi penduduknya. Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Insan ayat 4, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang kafir itu rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Al-Insan ayat 4. Juga Allah mengatakan, idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun fil hamimi summa fin nari yusjarun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, sambil mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar di dalam api. Surat Ghafir 71-72. Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Panasnya api dunia hanya 1/70 bagian dari panasnya api neraka. Panasnya api dunia itu hanya 1/70 bagian dari api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, narukum hadhihi ma yuqadu ma yuqadu banu adam ma yuqadu banu adam au ma yuqidu banu adam juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang dinyalakan oleh ibnu Adam adalah satu bagian dari 70 bagian panasnya api jahannam. Hadis Bukhari dan Muslim.
alangkah panasnya api neraka itu. Berikutnya, neraka juga menyiksa dengan dingin yang luar biasa. Neraka di antara siksaannya bukan hanya panas terus, tapi juga ada apa? Dingin yang sangat luar biasa. Allah Ta'ala mengatakan, La yadhukuna fiha bardan wala syaraba illa hamimau wa ghassaqo. Surat An-Naba 24-25. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain air yang mendidih dan air yang sangat dingin. Ghassaq illa hamimau wa ghassaqo. Ghassaq itu ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagai nanah, dan sebagian ulama yang lain menafsirkan bahwa ghassaq adalah air yang busuk yang sangat dingin. Airnya busuk, nanah busuk enggak? Menurut satu penafsiran itu nanah. Menurut penafsiran yang lain, air yang busuk dan sangat dingin. Nanah busuk. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menggabungkan dua makna ini. Makna ghassaq adalah air yang busuk, yang luar biasa dingin, tak tertahan, yang berasal dari nanah dan keringat penghuni neraka. Dari keringat-keringat mereka dan nanah-nanah yang keluar dari jasad-jasad mereka. Dengan apa? Dengan Allah ciptakan dalam keadaan yang sangat dingin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, neraka mengadu kepada Rabbnya. Ia berkata, Rabbku, sebagian dariku menghancurkan sebagian yang lainnya. Jadi saling memakan karena dahsyatnya neraka itu. Jadi sebagian dariku menghancurkan sebagian yang lain. Allah berfirman kepada neraka, jika demikian maka engkau dapat bernafas dua kali, satu nafas di musim dingin dan satu nafas di musim panas. Maka itulah panas yang paling panas dan dingin yang paling dingin. Hadis Bukhari dan Muslim. Berikutnya, bahan bakar neraka. Apa bahan bakarnya? Manusia dan batu. Dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah Ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya, yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kemudian neraka itu sangat dalam. Neraka itu sangat dalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." إذ سمع وجبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا قلنا قال قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. Hadis riwayat Muslim.
Kata Abu Hurairah, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau mendengar sebuah suara benda jatuh ke dasar. Ya, benda yang jatuh, misalkan duk atau gimana ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah kalian suara apa itu?" Kami menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Ini adalah batu yang dilemparkan ke neraka sejak 70 tahun yang lalu dan sekarang baru menyampai dasarnya, baru sampai ke dasarnya sekarang ini." Hadis riwayat Muslim. Berarti neraka sangat dalam sekali. Na'udzubillahi minannar. Na'udzubillahi minannar. Makanan dan minuman penduduk neraka. Apa makanannya dan minumannya? Seperti ayat tadi dalam surah An-Naba, Allah Ta'ala mengatakan, "La yadhukuna fiha barda wa la syaraba illa hamiman wa ghassaqa." Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain air yang mendidih dan ghassaq, yang diantara maknanya apa? Nanah. Minumannya air yang mendidih seperti dalam Al-Qari'ah, narun, hamiyah, dan nanah. Juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat 15, "Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum." Mereka, penghuni neraka, diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong usus-usus mereka. Itu minumannya. Maka kalau kalian di sini mendapati minuman kurang sedap, ya, jangan berkeluh kesah. Kalian pulang, kok minumannya beda dengan yang di pondok, Bu, misalnya, atau kalian main ke tempat siapa. Jangan gampang berkeluh kesah. Enak, masih enak, ya. Di antara makanan penduduk neraka adalah buah zakum. Allah Ta'ala berfirman, "Inna syajaratal zakum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun kaghalyil hamim." Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Ta'amul athim. Athim, orang yang banyak berdosa, banyak dosa. Athimun, orang yang banyak dosa itu makanannya apa? Zakum. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang amat panas. Surat Ad-Dukhan 43-46. Yang dalam surah As-Saffat disebutkan apa? Ka'anahu ru'usus syayatin. Seperti kepala-kepala setan. Na'udzubillahi minannar. Na'udzubillahi minannar. Nabi SAW bersabda, yang artinya, "Kalaulah saja setetes dari buah zakum menetes di dunia, niscaya akan menimbulkan kerusakan terhadap kehidupan penduduk dunia." Seandainya setetes saja menetes di dunia ini, maka dunianya akan rusak. Setetes dari apa tadi? Buah zakum. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam riwayat Abu Dawud, beliau juga mengatakan, Allah berjanji kepada peminum khamr. Khamr, apalagi jenis khamr itu? Khamr tua,
pil koplo, pil-pil ini dan itu ya. Siapa lagi? Dan lain sebagainya. Apa? Bir. Dengan segala bentuknya, dengan segala namanya. Yang ada kalanya dinamai dengan bukan namanya, bukan namanya. Yusammunaha bighairis miha, dinamai dengan bukan namanya. Karena ada yang menamainya dengan terang-terang, jual tua, jual bir apa, misalkan. Tapi ada yang dinamai, misalkan apa, jamu kuat laki-laki, misalnya. Awas, Allah berjanji kepada mereka apa? Allah berjanji kepada peminum khamar bahwa mereka akan diberi minum berupa tinatul khobal. Para sahabat bertanya, apakah tinatul khobal itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu keringatnya penghuni neraka atau kotoran penghuni neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. Di dunia mereka enggak boleh minum khamar, kok nekat. Nih, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Keringat. Kita bau keringat teman kita saja di samping kita sudah gini dan gitu. Gimana suruh minum? Terus kotoran mereka. Kencing-kencing mereka. Disuruh untuk apa? Minum. Na'udzubillahi minanar, na'udzubillahi minanar. Pakaian penduduk neraka. Pakaian penduduk neraka. Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Hajj ayat 19-21, فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُسْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. Juga dalam surah, di akhir-akhir surah Ibrahim ada juga tentang pakaian mereka. Artinya maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Pakaiannya api neraka. Kalau kita mungkin pernah melihat seseorang ya, karena kekeliruan ya, kesalahan, bajunya kena api terus bulat-bulat, merembet-merembet. Kita sudah gimana caranya ini mau menolong dia, bingung, dia sendiri bingung. Gimana dengan pakaiannya api neraka? Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada di dalam perut mereka dan juga kulit mereka, dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Surah Al-Hajj 19-21. Ketika mereka ingin keluar, kullama aradu ayakhruju minha min ghammin waidu fiha, kalau mereka mau keluar dikembalikan lagi. Lalu dikatakan apa? Dzuqu adzabal hariq, rasakan ini azab yang sangat pedih, yang sangat membakar. Ketika dibaca ayat semacam ini, kita mendengar, mungkinkah seorang yang beriman kepada Allah, beriman tentang Al-Quran, tetap mau ngeyel? Itu siapa? Apa itu? Nulisnya jangan sambil tidur gitu ya. Tegak gini loh ya nulis tuh ya. Maka apa? Waspadalah dengan neraka. Siksa yang paling ringan di dalam neraka. Apa itu? Siapa dia yang merasakannya? Abu Thalib. Nabi mengatakan, inna ahwana ahlin nari azaban Abu Thalib. Fi rijlaihi na'lan min nar yaghli minhuma dimaghuhu
Penduduk neraka yang paling ringan siksaannya di neraka adalah Abu Thalib. Padahal dia membela Nabi SAW, membela Islam. Membela Nabi, membela Islam. Ternyata apa? Gak dapat manfaat karena tidak mau beriman. Ya, maka kita yang sudah beriman, bila Nabi SAW, bila syariat Rasulullah SAW, junjung tinggi, amalkan sunnah Rasulullah SAW. Jangan dilanggar. Abu Thalib yang membela mati-matian, istilahnya kalau ada apa-apa, hadapi aku dulu, langkai mayatku dulu, ibaratnya begitu kata Abu Thalib kepada orang-orang yang mau mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi enggak dapat apa-apa karena kafir. Nah, dia mendapatkan siksa yang paling ringan. Ia memakai dua sandal neraka yang membuat otaknya mendidih karena panasnya. Itu siksa yang paling ringan. Terakhir, satu celupan saja di neraka membuat kenikmatan dunia tidak ada artinya. Sekali dicelupkan ke dalam neraka, maka lupa semua dengan kenikmatan dunia. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Akan didatangkan penduduk neraka yang paling banyak nikmatnya di dunia pada hari kiamat. Di dunia dia paling nikmat. Ya, maka di hari kiamat akan didatangkan. Kenapa kok dikatakan ahlun nar? Ya, ini karena memang dia betul-betul berhak untuk masuk neraka. Di dunia Masya Allah lengkap. Ya, apa saja yang dia inginkan tercapai. Apa saja yang dia inginkan mesti bisa teraihnya. Tapi dia kafir, dia pendosa. Akhirnya dia orang yang layak, tepat untuk masuk neraka. Orang yang Masya Allah itu, kalau di dunia kita lihat Masya Allah, tapi kafir, mendustakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sukanya berbuat dosa, maka akan didatangkan. Lalu ia dicelupkan ke dalam neraka dengan sekali celupan. Kemudian dikatakan kepadanya, "Wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kebaikan sedikit saja? Di dunia dulu kamu pernah merasakan nikmat apa enggak? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan sedikit saja?" Ia mengatakan, "Tidak, demi Allah, wahai Rabbku. La wallahi ya Rabb, aku tidak pernah merasakan." Sebaliknya akan didatangkan seorang penghuni surga yang dulu di dunia paling sengsara. Mungkin paling miskin, sakit-sakitan, enggak sembuh-sembuh, dihina orang, dicerca orang, diolok-olok, apalagi disakiti orang, apalagi mungkin tempatnya di pedalaman yang sangat dalam, apalagi dan yang seterusnya. Tapi dia orang yang beriman, beramal soleh, beramal soleh, maka dia penghuni surga, maka akan didatangkan. Lalu dicelupkan ke surga sekali celupan. Kalau tadi di dunia nikmatnya luar biasa, full kenikmatan, terus dicelupkan ke neraka. Sekali celupan, dia sudah lupa akan kenikmatan di dunia. Sebaliknya, di dunia dia Masya Allah serba susah, serba sulit, dan seterusnya, tapi beriman, beramal saleh, lalu dicelupkan ke dalam surga sekali celupan. Kemudian dikatakan kepadanya, "Wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan keburukan sekali saja? Apakah engkau pernah merasakan kesulitan sekali saja?" Ia menjawab, "La wallahi ya Rab, tidak, demi Allah, wahai Rabku, aku tidak pernah merasakan keburukan
sama sekali, tidak pernah melihatnya, tidak pernah mengalaminya. Hadis riwayat Muslim. Lebih-lebih kalau kita di dunia diberi ini, diberi itu, bisa begini, bisa begitu, sehat, ya, dan seterusnya. Terus beriman dan beramal soleh, di dunia enak, di akhirat masuk surga. Itu yang kita minta, semoga Allah mengabulkannya. Adapun orang-orang yang di dunia enak dan seterusnya, tapi kafir, maka enggak ada nilainya sama sekali nanti di akhirat. Karena sekali celupan saja di neraka, melupakan apa? Semua kenikmatan yang pernah dirasakan. Baru dicelup, baru dicelup sekali celupan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita, kedua orang tua kita, dan keluarga kita semua ke dalam surga, dan melindungi kita semua dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau pengen dilihat secara rinci, kalian yang punya buku Negeri Impian di bagian akhirnya, ya, nanti dimurojaah lagi, ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi pertemuan kita dan mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Belakang. Ilmu yang bermanfaat apa? Hah? Ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah. Dan ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah itu apa? Siapa yang nyumput? Ilmu yang membuahkan amal soleh. Dengan ilmu itu kita takut kepada Allah, dengan ilmu itu kita beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Sungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.